Oke guys, kembali lagi di channel DNKT ya guys ya. Balik lagi kita di konten keren, udah episode 4 aja guys. Thank you banget yang udah semuanya yang udah tag gua di TikTok, sosial media lain. Video-video yang kita akan react ya guys ya. Kita langsung aja ke video pertama, gak usah basa-basi lagi. Let's go! Dari @dailygozeal guys. Woi, apaan tuh? Kamu nanya. Ini tren kamu nanya ya guys ya. Udah kesana kemari, ditanya teman semuanya. Kamu nanya, dilempar langsung guys. Langsung ternyata ini konternya, cok. Kalau misalkan di kamu nanya, dah lempar guys sama sesuatu guys. Udah bener-bener ini tren sih guys ya. Semuanya di kamu nanya. Abik. Udah, next. Next dari @rizafauzi280 guys. Ini bak mandi guys. Apa nih bak mandi? Kotre. Lah kok gak jebol nih? Gak bocor? Itu kenapa ada di dalam, cok? Itunya. Tuasnya, guys. Bisa kayak gitu lah. Bisa kayak gitu ya? Emang bisa nyedot itu bawahnya? Gila ya, guys ya. What a designer, guys. Luar biasa yang bikin ini, guys. Kelas. Kebalik bisa kebalik kayak gitu, cok. Kan bisa kayak gitu, guys. Inovasi baru ini, guys, kayaknya, guys, ya. Next. Next dari @7ipras, guys. Ini Bang Korigor kah? Apa nih? Udah enggak zaman selingkuh, udah enggak zaman. Sekarang mah gitu zamannya, bro. Gimana? Karena orang-orang mencari pasangan yang sempurna aneh. Padahal kan enggak ada pasangan yang sempurna gitu loh. Kalau lu nyari kesempurnaan, lu bakalan dapet kekecewaan. Karena sejatinya bahagia itu ketika pasangan lu bisa menerima kekurangan. Menurut gua gitu loh, boy. Dan lagi hidup ini bisa sempurna juga loh, bro. Tapi bukan dicari, tapi dibuat. Kelas, tapi dibuat. Cara ya, lu ikhlas dan menerima. Udah sih sesimpel itu. Yoi gak? Ken. Ngomong mah gampang, bro. Susah dilakuin mahnya. Udah ada yang sempurna disiasiain. Iya, susah sih dilakuinnya. Setuju sama Bang Korigor sih ya guys ya. Mungkin sekarang kayak era di zaman digital ini yang sekarang ya guys ya. Kayak mungkin karena semua akses bisa diakses dengan gampang. Ada TikTok dengan banyak-banyak. Ya maksudnya cewek-cewek cakep, cowok-cowok cakep. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh mungkin ekspektasinya kayak tinggi gitu guys. Mencari kesempurnaan ya guys ya. Ya ini benar sih guys ya, ini bisa jadi pelajaran juga buat anak-anak muda sekarang nih. Kesempurnaan itu bukan didapat guys, tapi dibuat. Kelas Bang Korigor, setuju. Kelas, pokoknya mah ya. Ih keren banget ini cowok, kata-kata Bang Korigor ya. Next dari @lidias. Ini TikToknya Lidia ya guys ya. Buat bocil Lidia, silahkan absen adik-adik. Apa nih? Putusin pacarmu, diputusin pacarmu. Wah, lagu ini terngiang di mana-mana, guys. Dipopulerkan oleh siapa ya, guys ya? No comment. Itu sih dari Talo. Tiap dengar lagu ini, keingetnya skin ungu terus ya, guys ya. Jadi banyak skin ungu yang lain-lainnya, kelas. Next dari @mrns___ apa nih? Begitu show. Kenapa? Waduh. Aduh kasihan banget sih data ini, the real sudah jatuh tertimpa kipas guys. Alah kakinya nyelap jauh kena kabel guys, kasihan banget mbaknya. Apakah itu kipasnya tidak apa-apa guys kan? Guys datanya itu kagak apa-apa. Aduh sorry banget teh, malah gue ketawa lagi lah. Dia udah jatuh, udah sakit tuh jatuh ketimpa kipas pula. Capek gue mah guys, kasihan guys simpannya guys. Oke, next. Next dari @gudangkamera.surabaya guys. Apa nih gudang kamera Surabaya? Oh, I'm a ticket too. Hari ini kita bakal review lensa-lensa apa tuh, Mbak? Langsung habis loh. Banyak-banyakin gerakan tambahan. Alah, itu kamera lensanya berapa duit, cok? Apakah hilang gajinya semua, guys? Aduh, kerasa sampai sini, guys. Sakit. Kerasa sampai sini sakitnya, jok. Lensanya jatuh ya. Mahal banget itu, guys. Refek bilang ngomong kasar itu kayaknya, guys. Simbanya ya. Aduh, udah pusing pala itu pasti, jok. Lensanya mahal, guys. Yang begituan, guys. Belasan juta, bisa puluhan juta juga tuh. Pusing pala mbaknya kayaknya ya. Next.
Next dari Ed Kang Feeder. Apa nih guys? Gameplay kah? Fusion. Tuh. Bisa kayak gitu, Cok. Montek-montek gitu. Gila, keren banget. Lah, bisa kalah dong kayak gitu, guys. Gila, bisa ngejar-ngejar kayak gitu, Cok. Wah! Buset, buset. Itu sampai hampir seperempat, Pak, itu. Gila, kelas banget, Cok. Gila banget, Cok. Ya Allah, jauhkanlah aku ketemu musuh-musuh seperti ini, ya. Gila, Gusione sekarang, ya. Damage sakit Suprimba gelo banget, Cok. Gila-gila, kalau jago banget sih kalian main Gusione. Wih, itu damage sakit banget ya, guys, ya. Hero apapun bisa diinstan, Cok. Kelas, kelas. Kelas, kelas. Gusione bisa sangsing-sangsing kesana kemari. Itu aja Aldosnya bisa ditabrak, ya. Kelas ini, Cok. Mas Kang Feeder, ya. Iki Assassin. Ini channelnya harusnya. Kelas, kelas. Follow, guys. Follow, guys. Kelas, kelas, kelas gameplaynya, ya. Next, 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 next. Next dari Ed Malboro 090. Ini kenapa si Dilan? Si Delar ini, Delar Indo. Kenapa ini kamu nenye? Pasti ini, pasti. Kamu nanya. Rambutnya model apa? Ya udah, biar aku kasih tau, ya. Kamu nanya, model kamu nanya, banyakin kamu nanya, kamu nanya. Model cekmek, ya, namanya. Selamat gua. Selamat gua. Capek, capek. Udah mabok gua, Cok. Kamu nanya. Ah. Next dari Ed Alois SSYOK nih. Kenapa lagi nih doyok sama Ler? FIFA Geek. Ini baru kontor api, ya. Yang kemarin itu kontor api. Daniel, nice try. Emosif. Emosif. Emosif lagi yang kena katanya, guys. Emosif udah. Bang, udah bang. Bang, udah bang. Lagian siapa kemarin yang ngomong-ngomong Emos kontor PH, ya? Banyak-banyakin. Tapi emang gue kagak ngerti sih, guys. Epos kena terus, guys. Epos bilang counter PH, menang lawan Eko counter PH. Jadi emang kadang-kadang, ya, apa yang diucapkan itu ya pasti jadi bahan juga kalau misalkan tidak sesuai, guys, ya. Epos udah kayak, bang, udah bang, bang, udah bang. Aneh, counter HP, yok. Ini benar-benar the real yang kalah dicengin sampai next season kali, ya, guys, ya. Next dari @devanka.alfatih. Apa nih, bayi? Ada casan apa nih? Cas kah? Lincah banget, Cok. Anak-anak kecil emang kalau udah dicas, kalau udah bangun tidur, guys, emang kayak gitu, guys. Anak gua juga kayak gitu. Gila, emang umur segitu emang lagi lucu-lucunya, ya, guys, ya. Pasti kesana kemari semua dibanting, semua dipegang, guys. Bahaya deh, guys, ya. Relate. Kalau yang punya anak, relate nih yang kayak begini-begini nih, guys. Ciri-ciri, katanya nih, kata Nike Abdullah. Nike, Nike Abdullah. Ciri-ciri anak cerdas, katanya. Amin. Anak gue juga kayak gini. Terus pites, guys, ya. Enggak. Lagi lucu-lucunya umur segini, ya, guys, ya. Next. Next dari Ed Butuh Ayang tapi nggak punya. Duh, apaan nih, guys, ya? Kita butuh refresh kayaknya, guys, ya. Ini dikirim sama editor gue yang begini-begini, guys. Kita butuh refresh, ya, guys, ya. Lihat dulu, ya. Alah, tidak fokus. Ampun, kak. Komen ya, gini di komennya, Cok. Kita lihat. Komen-komen bocil-bocil di kita ini. Kenapa lagi si semut merah sampai lupa lihat mukanya. Lihat mukanya, Dek, ya. Udah aja, Cok. Next. Next dari @unexpected__, guys. Apa nih? Onyx lawan Brand. Gua mikir tiba-tiba Pelai. Akai ini bakal dari ketidian, ya. Akai Midlet. Cewek Power. Tuh kan Akai Drian. Kelas Drian. Drian kalau enggak salah satu player yang hero pool-nya paling banyak, guys, di Indonesia, ya. Banyak banget di hero pool, bisa pakai apa aja, guys. Dia bisa pakai Akai Mid, Cok, kemarin, guys. Kelas banget Drian, ya.
kelas Drian. Dia pakai hero apapun jago sih. Salah satu dari KG ya guys ya. Udah tidak bisa diragukan lagi guys. Jago Drian guys. Kelas. Mari. Ini ada juga komen dari Yogi. Menolak lupa juga Drian pernah pakai Lapumit. Gel, lo bisa pakai apa aja guys. Drian guys, kelas Drian. Tunggu performanya di M4 ya guys ya. Kelas. Next. Oke guys, next dari Ed Sang Pemburu ML2 ya guys ya. Apa nih? Oh, Halloween. Masih suasana Halloween kemarin, cok. Nakut-nakutin dia. Banyak-banyakin gerakan tambahan. Ngeprank-ngeprank mulu, malah dia yang kena, guys. Dia ke ini kali, kepincelek gitu, guys. Kepincelek, dia langsung jatuh. Gila, itu mah, guys. Itu mah bukan sakitnya yang kerasa. Malunya yang kerasa, cok, itu mah, guys. Banyak liatin lagi lah. Next. Next dari Ed Kim _ Winter AS, Pak. Ini kenapa sih delar, Kak, delar? Kamu nanya. Ya Allah. Kamu nanya, guys. Rambutnya mirip, model apa, guys? Mirip, kan? Dan gua bilang model mirip. Cepmek. Dolar. Apa sih bilang itu? Guys. Kamu nanya. Banyak-banyakin dolar. Dan gua bilang mirip, cok. Mirip, guys. Mirip Dolar sama si Dilan itu mirip guys, sumpah, kagak bohong gua. Akhirnya di cosplayin ya guys ya, sama Dolar. Emang mirip cok, harus diketemuin ini cok. Harus ada konten kreator yang mempersatukan mereka guys. Mirip, sumpah, kagak bohong gua. Ayolah, ketemu kali. Dolar. Next. Next dari Ed Aditya _ Dwi guys. Oh, apa tiket tuh? Dapat tempat berang baru boy. Di sana kita mendian rame nih. Di sungai. Sudah siap-siap mau berenang ini. Sudah mau berenang. Tongkrongan berenang, guys. Tulisan apa ya? Loh, empat buaya, ya, cok. Banyak. Udah sama gayanya udah kayak begitu, pede banget lagi. Itu ngeri banget, cok. Apakah itu ada buaya, guys? Kagak dicek dulu apa abang-abangannya ya? Ada-ada aja, cok. Jangan cari-cari masalah, bang. Mudah-mudahan abang-abangnya kayak kenapa-kenapa ya. Ada lanjutannya gak, guys? Alah. Mudah-mudahan abang-abangnya kayak kenapa-kenapa dah. Next. Next dari @RRQ. Apa ini? TikToknya Pak Ape ya, guys ya. Apa nih? Tim RRQ siapin dana buat doyok di M4 nanti. Aman, Pak Doyok. Apa nih? Siapin dana buat doyok di M4 nanti. Oh, biar lancar gitu ya? Biar lancar. Ya udahlah. Saya transferin deh. Betul yuk, aman. Kelas, Pape. Emang nih semuanya sekarang disetting sama mafia doyok ya guys ya. Pape aja join ya guys ya. Kita lihat guys, apakah guys. Yuk, tolong lah yuk, M4 ya. Tolong disetting sedemikian gimana rupanya. Untuk yang terbaik buat Indonesia ya yuk ya. Tolong ya, Pape aja ini udah setting-setting nih guys. Kelas yuk, tolong yuk. Indo juarakan ya yuk ya. Amin, semoga tim Indo bisa lah juara lah. Amin, Onik atau RRQ lah guys lah. Siapapun guys, amin juara M4 ya guys ya. Kita tuh tuan rumah guys. Dengan dukungan kalian para penonton di offline ya guys ya. Indo semua nih. Mudah-mudahan dapat power juga dengan boost semangatnya dari kalian juga. Mudah-mudahan Indo bisa juara. Amin, ya Allah amin. Amin. Tetap dukung terus guys. Siapapun itu timnya, hashtag Indo Pride ya guys ya. Oke, gas. Next. Next dari Ed Bobby Ivandi aja nih. Itu kenapa lagi ibunya bisa, ibunya kagak fokus itu bisa ke mata gimana masuknya itu. Anaknya bisa nyusu, anak udah mudah-mudahan mampu kagak kayak gitu ya. Banyak-banyak itu biasanya guys karena tidak fokus mungkin bermain gadget ya guys ya. Itu salah itu anaknya itu nanti dendam tuh ke ibunya tuh kali. Ke mata. Mataku mah. Katanya guys. Mana bisa kayak gitu masuk ke mata ya. Aneh cok. Aneh. Ada aja cok. Next dari @info mobile legends.
apa nih, winter emo x emo won emo checklist. Terus we, terus we, pegangin terus titiknya. Ha. Ikat terus we. Nah. Ini enggak bakal dimain ya. Aduh, winter. Aduh, cewek mati dong. Oh my god. WON. Buset. Baru beli anjir WON-nya. Dia baru beli WON kayaknya itu. Enggak deh kayaknya. Iya, lu lihat. Gua udah ikonnya tadi. Lu tau enggak Max, dia jual emo, dia beli WON. Terus beli emo lagi. WON terbuka tapi di arah belakang. Tai sih itu. Dia jual WON. Jadi emonya enggak pecah dia. Heeh, itu lebih susah daripada winter emo yang biasa orang lakuin ya. Tuh anti mesin dia bilang lebih susah katanya. Terus we, terus we. Gelo. Jago cewek cok kelas. Buat laner timnas nih, bos. Gila, cuy bisa kayak gitu ya? Kapan gua bisa kayak gitu ya, guys ya? Itu membutuhkan skill mekanik yang super fast yang imba gelo ya, guys ya. Kalau misalkan dari dia jual emo, beli WON, beli emo lagi, gelo cewek. Ini memang player-player onik ya, luar biasa sekali ya, guys ya. Kelas 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 mekaniknya. Cewek kelas 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 kelas. Next 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 next. Next dari Ed Saja Saja nih. Mau heran apa nih? Mau heran tapi ini Kalimantan apa nih, cow? Oh, logo PTR. Gila itu batu bara. Gila apa itu punya koet, guys? Kelas. Wah, ternyata guys ya. Wow, ternyata ada komen dari Isa nih. Ternyata BTR punya saham di sektor batu bara. Ternyata guys ya. Gila, ternyata batubara-batubara gini punya BTR kah? Gila cok, BTR. BTR, hire atau ini Bebeb ya. BTR terus. Canda-canda guys. Kelas cok. Gila, ada begini-beginian ya. Ternyata terungkap ya guys ya, selama ini ya. Kelas. Next dari Ed Galiputra 41. Apa ini cok? Ih, cucunguk anji, kecoa guys. Lempar kan? Iya sih. Kabur semua. Iya nih, bercandanya apaan cok? Gele banget. Iya nih. Iya apa sih cok? Bercandanya kayak gitu ya? Ih, tongkrongan kayak gitu malas banget cok. Ini udah kabur, gue jijik banget gue sama kecoa guys. Ada-ada aja cok. Next dari Ah Alu nih. Animasi apa nih? Apa nih cok? Om Deddy Kobuzer sama anaknya kah? Kenapa nih? Ini pesta bukan sembarang pesta, ini pesta orang ini dewasa. Selamat datang ya. Kamu spesial. Yang ditunggu-tunggu dari konten ini itu ininya guys, kalkulator guys. Saman Brembo. Ya, ada Balmon, cok. Buset. Kabur. Kabur. Eh, cok. Guys. Jangan kayak begini-begini, guys. Kenapa lagi? Kenapa ibu? Megal lagi lah. Guys, tolonglah guys, yang begitu-begitu, guys. Ampun guys, ampun. Ini pesta bukan sembarang pesta, ini pesta orang dewasa. Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gabut. Ini beda nih guys, ini beda guys. And Saman Brembo. Sabar, kolerasinya apa guys? Om Deddy Kobuzer sama anaknya. Balmon bawa galon sama ibu Meg. saya gak ikutan ya. Nih yang bikinnya nih. TikTok ah lu nih. Coba ya, TikTok ah lu nih. Jangan bawa-bawa gua, cok. Next dari @yudamlna _. Apa nih? Berdendang, bergoyang. Apa nih? Yang konser-konser kemarin kan yang desek-desakan. Kenapa nih? Apalagi ada kipas di HP, dia kena genjutsu sendiri kah? Dia ngerasa bakal ada angin. Ya Allah, pusing kepala gua. Itu kenapa lagi cok si abangnya? Saking banyaknya orang nge-lag apa ya? Singaruh, bang, bakal keluar angin dari HP lu. Capek banget cok, kenapa lagi guys? Aduh capek banget cok. Next dari Ed Agung Rizky _15. Apa nih? Dia bertiga kenapa? Ya Allah. Hey. Ini apa? Saling bantu, saling melengkapi apa gimana?
Ini komennya apa lagi, Cok? Mr. Pudidi. Keren, Bang, punya circle satu nasib. Ini apa lagi, Gary? Salut, saling melengkapi. Kagak juga boleh ketawa, guys. Kagak boleh ketawa ya yang begini ya. Hale. Next. Next dari @alwesssyok, guys. Ini apa lagi? Joe skin peace, Cok. Kelas, Jos. Ternyata kayaknya Jos itu suka skin kuning emang dari kecil kayaknya, guys. Ya, dia sudah menjadi pisok sejak dini, guys. Kelas, Jos. Ini jokes-jokesnya SPJ ya, guys. Ya, dia skin kuning tapi udah pakai dari dulu, guys. Dari kecil, guys. Ya. Jos mirip ini, Cok. Tuh Jos kata M Fahriza, Neymar katanya mirip Neymar, Jos. Lah, next. Next dari Etenzu X Official nih. Apa nih? Safir kah? Oh, dia mau montek ulti kah? Apa nih? Buset, dapet semua, Cok. Gelo. Cepet kah? Wah, gila, Cok. Filipin kah ini, guys? Gila, itu dapat semua, Cok. Bisa kayak gitu ya? Insting binatang kah, guys? Insting binatang? Gila ini, guys. Ini hoki setahun sekalinya udah dipakai nih untuk match ini doang ya. Gila, itu bisa dapat semua. Gimana ceritanya? Cuma sekarat semua kah habis perang kah? Gila, Cok. Kelas. Next. Next dari @clarifxbaper nih, Gustian, kenapa Gustian? Dengan probable. Yang paling cun cuma RRQ Evos, mau Nick juara tuh sepi kalau konten. Kalau ngomong jangan gitu, jujur banget Raditya. Ya, fakta guys, ini mah guys gak bisa diapa-apain ya. Mungkin karena memang dua tim ini memang tim terbesar mungkin ya di Indo ya untuk sekarang ya. Fanbase-nya juga terbesar juga. Jadi ya, apapun yang mereka lakukan, apapun yang digoreng, apapun ini, ya bakal rame, guys. Mau tim apapun ya, Epos, RRQ, jadi ya pasti rame sih. Mau gimana-gimana juga ya tim ini. Karena fanbase-nya gede dan mungkin dua-duanya saling ceng-cengan gitu kan. Jadi ya pasti selalu rame terus sih. Konten kreator pun mungkin yang diambil topiknya ya RRQ Evos lagi. Mau keadaan timnya kalah kek, menang kek, gak ada dua tim ini kayaknya tidak rame, guys. Sepertinya faktanya seperti itu, harus diterima ya. Emang sih bener sih. Ya mungkin kayak gitu sekarang faktanya ya. Yaudah, next. Next dari @cigre E-nya 4, guys. Apa nih? Mari kita berpikir bersama Azizoy. Ini Z lagi harusnya. Apa nih? Mari kita berpikir bersama Azizoy. Kenapa dibilangnya hati, bukan hati. Jantung. Hati emang bentuknya gini. Hati aja bentuknya begitu. Kenapa cinta dibilangnya dari hati? Kenapa ngomong dibilangnya dalam hati? Padahal ngomongnya di dalam otak. Kenapa dibilang suara hati? Iya ya. Kita bilang sakit hati. Sakit hati, hepatitis. Kenapa dibilang hati-hati? Iya ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Jalannya pakai mata, apa jalannya pakai kaki? Kenapa sih manusia ya? Ginjal tuh ada dua. Kenapa hati nggak ada dua? Padahal kan hati-hati. Kalau ginjal yang dua jadi ginjal-ginjal. Kalau hatinya satu, hati di jalan dong. Mari. Untung Z ya, guys ya. Untung ini Z. Wow, what a thinking, guys. Wow. Gue sih berpikir ya, untung aja, untung guys. Ini untung ini Z ya, guys ya.
Untung, untung saja. Ah. What a thinking, guys ya. Next dari Ed Sulai Triman, nggak kelihatan cok. Ed Sulai Triman apa nih, bapak? Kenapa cok? Sama-sama, palanya, awas, bos, palanya. Ya. Ular, kayak ular. Luar biasa. Ternyata ini yang dicari-cari. Udahan, guys. Apa ya, Pak? Bapak-bapak nih apa ya, guys, ya? Apa yang ada dipikirkan mereka, guys? Kita bikin TikTok yuk. Kita pura-pura ada ular, nanti aku keluarin kopi. Ya. Emang yang begini jokes bapak-bapak ini emang. Next dari Ed Esport Reaction nih. Ini apa nih? Dari Onyx player. Ini player Onyx kan, Samot. Mereka juga kalau server kita sama, pingnya segitu. Loh, bukan wifi mereka udah mantep ya? Pakai VPN. Tahu sih. Si Kelra bilang dia kalau main sama server Indo 60 lah. Kelra udah di Onyx, Be. Udah di Onyx. Di Onyx lagi nih, Kelra nih. Hah? Kelra masuk Onyx. Anjing, pemain-pemain Kak depannya ya, Kairi Kelra ya. Kairi Kelra. Semuanya aja tombabat. Tapi emang kata dulu Kelra pengen ke Indo. Enggak tahu kemana, ke Onyx nih udah di spill guys sama Samot ya guys ya. Belum, Cok. Kok dia kemarin ngasih clue-nya kan kuning atau oranye. Gila. Apa Kera bakal ke Indo, guys? Kemarin dia spill sedikit-sedikit tuh. Teaser. Biasanya kalau player Filipin tuh dia suka kayak teaser gitu di Twitter, di Facebook. Dia udah pakai hati kuning, guys. Apakah Kera akan ke Onyx ya, guys, ya? Gila, Onyx. Player tier satunya banyak banget, guys. Dia ada 7 player. Sekarang aja ada 7 player. Tier 1 player, ya. Kalian namain aja satu-satu tuh. Mau kemarin pakai line up yang MPL, juara. Terus pakai line up yang satu lagi MPLA yang Drian sama Samot juara juga. Ini mau nambah Kera satu lagi, Gotland buat saingan sama cewek. Gila, cok. Onyx super team, guys, kalau emang bener terjadi ya. Apakah next season kita tunggu aja, guys. Kita lihat aja ya apakah Kera akan ke Onyx, guys. Dia harusnya mungkin ke Indo ya kalau udah ada teaser kayak gini, mungkin kalau misalkan deal ya. Ya kita lihat aja, guys lah. Ngeri banget sih Onyx kalau memang ini terjadi, guys. Gila. Next dari Etrian titik underscore. Ini apa lagi yang begini? Jangan ketawa, guys. Kenapa lagi bisa kayak gitu? Capek banget gua. Bang, pegangin lah, Bang. Setelah si abangnya lagi lah, dia langsung nangis lagi. Emang harus nangis. Jangan ketawa, guys. Ya abang, kenapa kagak dipegang lagi lah? Itu bisa belejeduk gitu, guys, sampai bunyi blak. Ada aja, cok. Orang aneh-aneh aja, sumpah. Emang kalau ada kamera tuh ya, pasti ada terjadi sesuatu terus, cok. Kurang-kurangin yang begitu. Next. Next dari Ad For You Fams nih. Apa nih, delar. Sian, guys, dia udah camat. Yang lain pada scream, dia digaya sendiri. Kesian, cok. Gus. Oh, dia digaya sendiri. Yo, main. Ya kan, dolar? Ya. Semua scream lu di GH alone ya? Ya, di GH alone. With umbak. Ya, with umbak, anjing. Kasihan, cok. Just jauh-jauh streaming and talking with you guys, anjing. Goblok. Jauh-jauh, guys, dari Filipin, guys. Jadi badut, cok. Guys, kontol. Problemnya ini, guys, teman-temannya main MPL semua. Dia. Ya, guys. Sian, guys, dia udah camat. Yang lain pada. Iya, cok. Kasian sih, guys, emang. Ya, mudah-mudahan Delar season depan dikasih kesempatan ya untuk main ya. Mudah-mudahan ya. Buktiin lah semuanya mungkin. Kalau memang apa namanya alasannya performance ya.
ya nggak tahu guys, cuman dia sekarang streaming juga rame banget dia. Kemarin streaming sama Rek ya, sama Eko rame juga dia stream, malah mungkin ya lebih rame dari yang lain teman-temannya kali ya. Teman-teman yang lain juga streaming kayaknya. Dia rame banget guys, dia bisa juga entertain juga. Ya mungkin ya nggak tahu juga sih rezekinya yang mana-mana aja ya. Mudah-mudahan bisa dua-duanya juga. Cuman untuk Delar ya tetap semangat lah ya, Delar ya. Di season depan mudah-mudahan ada kesempatan untuk main. Amin. Tetap support guys, Delar guys. Tetap support ya. Ras Delar. Next dari @u.fu12 apa nih? Kemarin aku diinterogasi tahu sama BNN, katanya apa mana yang bikin kamu kecanduan? Aku tunjukin aja foto kamu. Yeay, Tokyo! Hai Tokyo! Tapi ini virus Tokyo nih emang ya, gak selesai-selesai ada aja guys. Bocil Tokyo ada di mana-mana sekarang guys, lagi hits banget ini Tokyo ya. Di mana-mana Tokyo, aku pun ter-Tokyo-Tokyo guys, kena virusnya guys, kena genjutsunya ya. Bener-bener gak ada obat ya guys ya. Bocil Tokyo absen guys. Bisa, bisa. Kecanduan, kecanduan bentuk kamu, sae, kambing. Bisa, bisa. Next dari @izuragaming nih, ada tanggapan Aura, Rek, dan Hike tentang gameplay Blacklist. Apa? Tanggapan Aura, Rek, dan Hike tentang gameplay Blacklist. Tapi dia gak main healer loh dari tadi. Malah loli mulu. Iya, loli di second pick terus. Di Blacklist kemarin main Matilnya Lolita malah nggak dipakai. Matil Barat nggak keluar. Menurut lu dia beneran nggak itu? Maksudnya serius? Hai, kalau menurut lu dia beneran nggak? Maksudnya serius atau nggak? Kalau dulu ya, pengalaman gue tuh apa ya? Kita sebagai tim kan pasti ada kan yang ditutupi gitu, ada yang mau keluarin gitu. Kalau menurut lu tadi si Blacklist tuh ada kayak gitu-gitu atau nggak? All out nggak kira-kira? Nggak tahu gue, no comment. Ya, soalnya biasa gini cuman, guys. Cuma gue rasa Blacklist kuat banget karena dari walaupun kita kena 0-4 sama tim-tim lain, itu Blacklist benar-benar sekolahin kita. Objektifnya tuh cepet banget. Terus sekolahin, mainnya tuh sekolahin, bukan rusuh ke jungle, dan Aura main GB Godland. Sedangkan tadi rusuh jungle berarti mati lagi. Berarti masih diajarin, bukan iya, diajarin ya, kayak diajarin. Coba Lolita 2 game, coba bak Lolita. Diajarin yes, kali. Blacklist kalau kayak masih belajar banyak dari PH gitu. Cara mainnya tuh GB Godland, junglernya dikasih hero kuat. Udah. Main pegang dua buff, rotasi ula barang. Ula doyo kali ya guys ya. Ula doyo. Kayak lu juga nih cara mainnya Venus nih, Yur. Gua udah liat tadi, Yur. Kayak lu juga nih gameplaynya, gameplay Venus. Lolita ya. Mati cok, gak jelas. Tanggapan karena mungkin ura. Karena mungkin Blacklist yang gua tahu ya, Blacklist kan Venusnya semua fokusnya di Venus, mungkin sama Godland. Tadi juga Hai ngomong kan, kayak kemarin di MPLI mereka mainnya tank-tank Lolita gitu, kayak ya nggak tahu juga sih, mungkin ya ada yang disembunyikan mungkin. Tapi biasanya kalau tim, sepengetahuan gua ya, ya biasanya ada strat yang disimpan, pocket strat gitu, yang mungkin nggak tahu dikeluarin di M series kali, kita lihat aja ya. Kalau misalkan lihat berkaca dari MPLI kemarin yang Onyx juara dan Geekfam kedua, itu udah maksudnya kalau lihat dari berkaca dari situ, Indo harusnya bisa dapat juara di M series ya. Cuman ya nggak tahu apa yang mungkin ada disimpan sama Filipina, ya mudah-mudahan lah jangan sampai ya. Ya harusnya tim Indo juga pasti prepare banget lah guys ya, Onyx sama RRQ kan, kayak gimana-gimananya untuk counter, karena kan mereka juga teman scrim juga, pasti bisa lah bersaing sama PH. Gua yakin positif Indo insya Allah bisa juara lah. Amin. Oke. Next dari @sobatmusikindo nih, mungkin takut ada beruang laut apa nih? Happy birthday bisa nggak Pak? Happy birthday. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Yang belakang ulang tahun ya? Pak. Macet. Dari jalan. Mana? Ya. Ini kan saat tiup dong. Iya. 3 days later. Mana happy birthday-nya Pak? Lagi. Gue ulang tahun. Pak nyanyi saya ini. Saya ulang tahun. Orang yang sama. Apa? Saya ulang tahun. Mau nyong nyanyiin. Tahu enggak? Mana tuh ulang tahunnya? Duitnya diambil ulang tahunnya kagak. Mana lagu ulang tahunnya, Pak? Banyakin. Duitnya udah diambil ulang tahunnya kagak ada. Ya kalau kagak bisa ya bilang kagak bisa, babe. Raja cok.
senyumnya kocak banget nih senyumnya. Alah, be capek gua mah. Next. Next dari @wintertrancon_ guys, apa nih? Oh, bracket ini, bracket Piala Presiden. Sena ketemu Icon, Legends ketemu Hoshi. Ini bracket sih. Gila guys, first match langsung El Clasico ya guys ya. Ini Piala Presiden, gak tahu ya bracketnya gimana ya. Apa yang harus dikomen guys ya. Ini ya 2 El Clasico, MDL, MPL langsung ketemu guys. Ini kemarin-kemarin turnamen tuh kayak ada close qualifier dan lain-lain. Kayaknya gak ada benefit buat grup ya. Kayaknya terakhir tuh mungkin kayak, ya gue gak tahu sih kemana terakhir kejadiannya ya. Mungkin kayak dikocok lagi. Dan ketemu, ya gue gak tahu nih ada lower bracket atau enggak ya guys ya. Berarti nggak akan ada final El Clasico kalau gini ceritanya, guys. Kali first match udah langsung disuguhkan El Clasico ya, guys, ya. Ya Allah. Ini apakah ini kerjaan doyok juga, guys? Kalau nggak dilihat di sini, kok nggak ada lower bracketnya, kalah pulang, cok. Nggak akan, nggak tahu apakah akan ada El Clasico di atas atau enggak, ya. Ya, gutak lah untuk semua tim, guys. Pihak presiden yang menang, kalau nggak salah, ke ISF World Cup ya. Bener nih kalau gue salah ya. Kalau nggak salah ke situ ya. Ya berarti antara dari 8 tim inilah. Cuman yang jelas Legend sama Hoshi ketemu di awal ya guys ya. Wah big match super panas. Imbagelo Piala Presiden guys. Good luck semua tim. Good luck. Next dari @BrianSmithXD. Apa ini? Jerry kah? Kenapa nih? Oh bukan Jerry. Apa nih? Gila itu sakit yang gak berdarah ya guys ya. Kena batu kayak gitu kalau di dalam air sakit banget coba. Jadi Garuda leader aku lagi capek gue mah. Next dari @MoreSleeve apa nih guys? Kabuki sama Chessy. Ini rahasianya Kabuki bisa super OP Imbagelo skill Batrick dan semua hero-nya ya guys ya. Backdoor bushing sniper bushing. Ini kuncinya guys. Kelas Kabuki. Applause buat Kabuki. Kelas keren Kabuki ya. Banyak bocil-bocil iri di sini sepertinya ya guys ya. Next dari @clarifxbaper. Rek lagi dua kali nih, apalagi nih kelesan kui. Delar camat di EVOS aja powernya lebih gede dari Kyrie yang juara. Hei, fakta. Lanjutan yang tadi guys, ini mah ya udah ya fakta ya, lanjutan yang tadi. Mau Delar, ya Delar juga kan karena mungkin Camat juga nggak main, hype-nya dapat juga, EVOS juga, karena dia mungkin satu-satunya player Filipina yang nggak dimainin, teman-temannya yang lain yang dari Onyx PH semua main MPL, malah dia turun MDL, ya semuanya nyambung lah, jadi dapat juga, dan dia juga orangnya asik di stream, gue lihat juga dia orangnya asik, jadi rame juga, ya gitulah guys ya, lanjutan yang tadi kali. Gua nggak banyak komen juga guys. Ya udah paling kayak gitulah. Next dari @tantowi gilang. Ini udah deril, bang udah bang, duar. Tolonglah cok yang begini-begini. Ini multiverse kamu nanya guys, kamu nanya, babi. Next dari @Vania Riela Official apa nih? Gelap.
kenapa bisa kayak gitu? Itu murnya lepas kah? Alah, ngeri guys, ngeri. Next. Kayak gitu, cok. Next dari @esport reaction nih. Ini apa nih? Anti match mukbang. Dulu rindu PH enggak? Ini harusnya konten sama Adelar ya, kapan hari ya? Do you miss PH? Yeah, I miss PH. Do you miss PH? Oh, ini lanjutan yang kemarin. About my family and my friends, my girlfriend juga. I miss Philippines about like that. Oh, kemarin pas dia update yang di Twitter I miss Philippines yang kapan hari itu loh yang jadi pertanyaan banyak orang. Oh, dia bilang di sini dia kebenar berarti kangen keluarganya, teman-temannya dia bilang kayak gitu kan. So, I want to play here. In a long time. Oh, dia pengen main di sini lama di Indo. So, you just want to play here but live at PH out. After win, you want to go back or not? It depends. I want to have a house also here. Oh, dia pengen beli rumah di sini, guys. Luar biasa. Kelas, Delar. Kelas. Kapan hari juga kan waktu gua masih di Evos ya. Delar kan yang interviewnya ada gua juga. Dia juga bilang dia ke Indo maksudnya pengen dalam jangka waktu yang lama juga. Maksudnya kayak bukan cuman kayak satu season atau berapa ya. Mungkin kan kemarin ya gua enggak tahu sih. Kemarin kan kesempatannya belum dapat kali untuk main. Ya mudah-mudahan lah season-season depan dapat kesempatan buat main dan ya rezeki enggak akan kemana lah Delar. Insyaallah ya. Mudah-mudahan impiannya tercapai ya guys ya, dia pengen beli rumah di Indo, cok, kelas banget, lar, kelas. Next dari @syamsuri8350, kenapa si Dilan lagi, Dilan? Kamu nanya, gimana anjing gue lagi jualan, kok. Kamu bertanya-tanya, kamu nanya. Banyak-banyakin, kamu nanya, dia aja kesel sendiri, guys, dia yang bikin, dia yang kesel ya, digituin ya. Dia lagi jualan di TikTok Shop ya guys ya. Kelas, cuman ya guys ya, dia posisi kayak gini ya guys ya, lihat lagi kondisinya walaupun memang mungkin gimana ya, kayak mungkin ya dia pakai celana pendek, lagi hujan-hujan, lihat guys, di tempat yang mungkin agak sedikit sempit gitu ya, dia masih sempat jualan, kelas banget sih, kalau lihat dari kayak gininya ya, respect, mas siapa ya, Mas Alif namanya guys ya, Mas Alif, rezeki mah gak akan kemana, Mas Alif, kelas ya, dia sudah membuat banyak-banyak tren di TikTok, insya Allah sukses lah Mas Alif ya. Kamu nanya, banyakin, kelas. Next dari @meme_tiktok apa nih? Minum susu makan semangka, aku sukanya diikat sampai disiksa. Nanti sama Allah. Savage. Langsung diulti, gak bisa ngapa-ngapain loh, banyak-banyakin disiksa. Ini anak-anak muda zaman sekarang nih ya, suksa, siksa, ikat. Diulti langsung lo, nanti sama Tuhan lo, mamam. Next dari @galang_eka22 nih apa nih? Kenapa dia? Tuh itu berenang. Aduh, banyak-banyakin gerakan tambahan ya. Dia langsung nge-freeze guys, dia langsung nge-lag liat. Dia langsung nge-lag cok. Kasian cok, aduh kepala sakitnya sampai kesini guys, aduh 3 kali lagi gue ulang, aduh dia sampe nge-lag, dia apakah memikirkan dunia selanjutnya guys, banyak-banyakin begini bang, cepet sembuh dah bang ya, next dari @panggilkes nih, apa nih guys ya, apakah kita refresh lagi guys? Lagi tren banget ya ini ya, yang joget-joget itu ya, joget gini ya. One, two, three, let's go! Lah, kalian nih ya, minggu ini tuh disuguhkan sama yang gini-gini dari konten kreator guys ya. Banyak-banyak joget ngawi ya. Joget ngawi itu dari mana guys asalnya guys? Emang nari ngawi kah yang begini-begini ya? Kelas! Kita banyak refreshing ya guys ya. Banyak-banyak refreshing. Jangan senyum-senyum lu pada lihat beginian ya. Babi. Next. Next dari @nochuss guys, apa nih? Zika.
Merah-merah ya guys ya. Sebenernya populer guys, merah-merah guys. Apa ya guys ya? Bocil Z lagi absen, Bocil Z absen lagi. Banyak banget yang tag gua ini, cok. Gila guys, komennya guys ya. Komen nih dari Pirgi Mau Mandi 66. Ini Tokyo sama Z adalah pilihan terberat dalam hidup. Lu mau milih apa, Pirgi? Wudu, Pirgi ya. Nanti pesen gua ya. Wudu. Milih-milih lu pada ya. Pilih aja lu. Next dari Ed dari Abdul nih. Apa nih? Gua mau ngomongin soal cheat YSS. Gua kagak tahu itu bug apa cheat, kita anggap aja itu cheat. Karena gua belum ketemu di rank sama user cheat tersebut. Tapi yang mau gua bahas itu bukan gimana cara ngepixnya, karena itu urusan Muntun. Yang mau gua bahas itu yang makainya. Kok bisa ada orang saking cupunya main Mobile Legends yang katanya game gampang, kata pro player Dota. Itu pakai cheat di mode ranked. Lu mau ngarepin apa kalau udah masuk top global? Diundang trial tim MPL? Mimpi tolong. Enggak lah. Lu di mata komunitas pakai cheat damage itu kayak bapak-bapak main pasir-pasiran sama bocil. Si bocilnya bawa truk mainan, lu bawa eskapator beneran anjing. Tapi enggak lu tuh pengecut. Dan yang pastinya yang bikin cheat itu manfaatin orang cupu kayak lu. Gua tahu lu bayar pakai cheat ISS kan? Kalau gratis berarti lu yang bikin aplikasi cheatnya. Abis itu lu live streaming di TikTok juga ya, sambil pamerin lu punya aplikasi ya. Pihak ketiga yang tujuannya ngebuat orang-orang cupu di luar sana beli cheat yang lu buat. Setelah dapat curhat cinta dari Muntun, akhirnya YSS langsung di-ban sama Muntun guys. Muntun gercep sih. Intinya kita nggak bakal lihat Lambada selama waktu yang belum ditentukan. Gua iya sih cok, sampai di-ban Muntun hero-nya guys. Kemarin juga kan lagi sedikit viral nih. Skill 2-nya YSS ada cheat-nya kata 1 hit ya. Gila banget cok guys. Kalian janganlah pakai-pakai kayak gitu guys. Yang gini-gini nih sebenarnya yang ngerusak game ya. Kalau misalkan tidak ditanggulangi cepat, bisa ngaruh sama game sama komunitasnya sih. Orang jadi malas main, ketemu beginian. Muntun udah gercep banget, udah ngilangin apa namanya hero-nya mungkin untuk sementara ya, sampai dibenerin. Ya itu udah langkah yang bagus sih, udah bener-bener bagus sih. Ya mudah-mudahan cepet kelar lah masa-masa kayak gini. Janganlah guys main cheat-cheat begitu. Aneh cok. Ya, adik-adik, viewer-viewer gue nggak ada lah pakai cheat ya. Oke guys, paling segitu aja untuk konten keren kentung reaction kali ini ya guys ya. Thank you banget sekali lagi yang udah tag gue, yang udah mention gue di TikTok, di sosial media lainnya guys. Dan terus lakukan itu guys, tag-tag gue untuk di konten keren selanjutnya adik-adik ya. Thank you banget semuanya. Thank you banget sekali lagi guys. Jangan lupa setiap hari gue live dan kalian kalau misalkan ada waktu luang sempetin nonton live gue ya guys ya. Oke guys, paling segitu aja dulu. Thank you banget. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Love you. Oh, anjing. Oke, bye-bye.